konten yang baru di Yusiwan SC ya, yang punya cerita horor yang mau ikut bercerita tapi punya keterbatasan via media audio. Nah, karena memang ternyata banyak banget cerita horornya melalui tulisan yang sudah dikirimkan ke email kami di podcast.ceritahoror@gmail.com. Saya Norita, karyawan di salah satu dealer motor daerah Kabupaten Bogor, seakan meledek ke arah saya. Oh, serem ya. Saya mau cerita tentang pengalaman horor saya di tempat praktek kerja. Dan pintu loker tersebut dibanting sambil bilang, sambil bilangnya kasar ini. Kain berlumur tanah seperti tanah kuburan yang dalam. Nah, konten baru ini punya nama Mencekam. Menceritakan email kamu.